What is up guys, welcome back again to Free Hobbies. Hari ini gue mau review ini nih. Nah ini PGM Porsche 993 ya, RWB Stella Artois, atau orang luar bilang Stella Artois ya. Nah ini PGM dan ini diecast, bukan resin guys. Tapi ini packagingnya resin banget gak sih, sampai ada outer apa protektornya ini. Nah ini belakangnya nih ya, Rockwell Begriff. Ini dia PGM nih ya, apa nih? Oh, private goods model. Nah, nih. Private goods model. Dan ini kalau misalnya di tabel periodik beda ya. Tabel periodik dia P itu fosfat. G-nya itu apa ya? G-nya aku lupa, M-nya itu magnesium. Nah, gue lupa ini G-nya yang ada di tabel periodiknya atau nggak ada ya? Ini nggak ada ya di tabel periodik. Nanti gue cek deh, gue SS terus gue kasih di sini nih PGM kalau di tabel periodik artinya apa nih? Nah, ini caution, this product is a precision scale model ya, bla 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 bla. Biasa lah 14 ke atas. Nah ini langsung aja kita buka ya guys. Nah ini uniknya dari PGM nih ya, ini dia openable parts nih, jadi jarang-jarang ada diecast yang bisa openable parts ya, especially ini dia semuanya, kap mesin, bagasi, dan pintu. Nah ini kartatnya nih keren banget sih, mobil aslinya nih ya, punyanya si Akira Nakai atau salah satu founder dari Stella, dari RWB ini. Dan ya ini punya dia, Stella Artois, dan Rotana juga punya dia nih guys. Ini keren deh. Yang power kosong. Oh ini udah ketinggalan nih di kotaknya nih guys. Kita ada ini. Nah kita dapat ini plastic piece, dia buat buka pintu sih harusnya sih ya. Nah ini buat congkel-congkel nih, ujungnya lancip deh. Nah langsung aja yuk kita buka Stella Artois-nya. Gila, ini ada protektornya biar pintunya nggak buka-buka terus patah di dalam. Nah ini yang keren nih, ini base nya nih kayak granit ya, granit atau marmer nih. Ini mewah banget sih guys, nggak bohong sih, urat-uratnya gini, aduh gila. Nah ini dia, ini ya PGM limited edition. Nah PGM limited edition nomor 67 out of 999 pieces worldwide. Rockwell Begriff RWB for Porsche 930. Nah ini PGM dia ada dua packaging ya, satu packaging reguler yang ini yang kotak, sama satu lagi packaging eksklusif dia yang bulat itu kayak kotak jam tangan, terus bisa diputar-putar juga kalau nggak salah. Jadi sekalian buat display ini sih. Nah tuh keren banget nggak sih? Kita buka aja ya guys. Ini bautnya juga, kelihatan bautnya nggak baut yang biasa ya deh. Tuh, bautnya pun dikasih yang lebih bagus dikit, jadi biar nggak jelek-jelek amat gitu lah, nggak tanggung-tanggung juga jadinya. Jadi masih kesannya berkelas lah. Nah, tuh lihat deh, ini ada karet lindungnya. Tuh lihat. Motifnya bagus banget gak sih, mewah guys. Kapan lagi beli mini scale atau diecast dapat base yang kayak gini nih, cuma di PGM nih kayaknya nih, ini juga tebel deh. Nah, langsung kita ke mobilnya yuk. Nah ini PGM Stella Artois, ini keren banget sih, dia warnanya black matte, black dove ya, terserah mau ngomong gimana. Jadi ini very detail ya, walaupun beberapa parts dia decal doang ya, nggak apa spray part. Nah ini dari sebelah kiri kita lihat nih, ini potongan buat buka pintunya nih, ini lumayan realistik banget sih, lumayan realistik. Terus di gagang pintu kita juga dapat ini kuncinya nih, kunci buat buka pintu mobilnya. Dan di sini Stella Artois warnanya gold ya, jadi dia kombinasinya black gold, ini mewah banget.
dan di semua RWB, semua pos RWB itu dia nggak semua sih, rata-rata pos RWB dia tuh tulis nama itu di sini nih, dan namanya itu dari Mr. Nakainya sendiri, dia yang namain sendiri semua RWB di dunia, dia yang namain, dia yang kerjain sendiri. Nah ini ya ciri khasnya nih, apa white bodynya, ini dia bautnya kelihatan nih ya, jadi keren aja gitu kalau kelihatan bautnya nggak sih, dibanding kosong itu jadi kelihatannya ya lebih clean, cuman gue lebih suka gini kelihatan bautnya sih. Nah ini dia velgnya pakai velg jaring-jaring ya, ini pakai work mister apa gitu, S1 atau M1, nah, gue lupa salah satu dari itu. Dan ini dia akhirnya dapat ini juga, tire letternya Idlers. Nah tadi dia wheelset dalamnya black, ada ring chrome sama ada disc brake-nya nih dia guys, ini gue zoom ya. Nah tuh ternyata kan disc brake-nya di warna merah, kalipernya, nah ini ya tuh kaliper warna merah. Nah lalu sini kita juga dapat spion, ini spion, spionnya juga ada reflektif nih, mantap sih. Terus ini ada kanart ya, kanart belakang nih yang lumayan lebar ya, ini ciri khas RWB banget nih. Nah ini pintunya kita coba buka pakainya ya, pakai plastik piece yang mereka nih. Nah ini ya, dia warna hitam juga sesuai sama mobil ya. Nah ini dia gambar pak model RWB nya terus dia jahat ini ya, ujungnya runcing buat dibuka-buka. Nah ini coba kita buka pintunya nih guys, gini kan ya harusnya nih. Kok malah ngeri ya? Serius? Kok malah ngeri ngerusakin parts dari mobilnya sih? You know what? Lebih ngepuff gini nih. Nah, emang lebih bahaya kayak, lebih fragile, cuman lebih cepet. Ini juga nggak berat-berat banget sih ini. Tinggal ini spionnya aja dikit. Nah, terus tarik. Nah ini interior gila sih guys, ini gue zoom kasih keren liat nih ya, ini gue senterin deh, kasih lampu dikit. Nah tuh keren liat ya, detailnya sih gila cuy. Untuk pedalnya semua itu dia dari apa, pedal besi, terus steering wheel, speedometer tuh sampai yang 5 speedometer itu di stick, dijelati detail semua. Ya terus door trimnya nih, jangan lupa nih. Nah tuh door trimnya nih, lihat yang sebelah deh. Tuh gila. Di ini nama mobil asli ya guys, dibuat sebesar presisi mungkin deh. Nah terus tuas transmisi tengah juga tuh ya. Wow mantap sih. Nah terus ini juga kursinya dia merek RWB, terus seat beltnya merek Sabelt warna merah tuh ya, gila sih PDM niat banget. Nah terus ini juga ada spion di tengahnya tuh ya, di atas ya spion tengahnya. Nah sekarang kita balik lagi, nah kita kembali ke depan. Nah ini depan lampu udah pasti Mika lah ya tuh, lampu udah Mika, juga dapat plat asli nih 5768 sesuai dari mobil asli ya nih tadi nih. Itu ya 5768 sama nih persis nih ya, nggak ada beda, persis sama 5768 juga. Jadi kita dapat towing hook warna merah di sini, di front lip kita ada Mark Jacobs. Dan ini juga bisa dibuka lagi nih guys, hood depannya nih. Oh ya, sebelum kita buka nih, kita dapat logo Porsche di sini sama dua hood pin di kiri kanan. Ini juga ada air fan nih yang kecilnya tipis. Nah ini mungkin kita bisa nih buka pakai ini. Coba yuk. Aduh kok nggak bisa juga guys.
ngeri-ngeri gitu ya. Nah, itu kita pukul dikit tuh langsung kebuka nih. Nah, kita dapat ban serep di bawahnya nih ya. Di depannya ada ban serep. Ini kasih senter lagi biar kelihatan. Kasih lightning dikit. Tuh ada ban serepnya ya. Ada velg serep di depan, terus ada strut bar juga di dalam sini ya. Terus apa lagi nih? Kayaknya enggak ada apa-apa lagi. Ini yang besi-besi itu salah satu modifikasinya sih, cuman gua kurang tahu apa itu ya. Nah, itu lagi. Nah, yang gue suka dari PGM ini ya, mereka open parts, tetapi gapnya mereka tuh nggak kelihatan banget sih. Walaupun masih kelihatan, cuman nggak gede-gede ya. Gapnya kayak merek lain ya, brand lain yang openable itu pasti gapnya gede, agak annoying sih liatnya. Cuman ini masih enak di mata. Nah, di sebelah kanan sama di kiri nggak ada apa-apa ya. Oh iya, isi bensin di, oh ya, Porsche bisa depan nih. Oh, aneh kan? Ini dapat isi bensinnya nih ya. Ini cuman kasih dekal hitam juga nih ya. Cuman bulat itu jadi susah kelihatan. Cuman nih, di sini deh tempat isi bensin deh. Lalu di atas kita dapat sunroof nih. Sunroof kecil. Tapi dia panjang sih ujung-ujung deh. Nah, ini ya, pintu kanannya dibuka. Ini layout dari sisi driver. Itu ya. Nah, itu layoutnya dari sisi driver ya. Keren sih. Lalu ini kita ke tempat yang paling exciting di belakang. Nah, kalian udah tahu kan bisa dibuka. Nah, nanti kita buka nih. Surprise buat engine nih. Nah, ini sekarang kita cek belakangnya. Nah, ini lampu belakang udah mika, ini udah plastik pasti sih. Terus dia juga udah dibelah lampu, apa warna oranye merahnya. Ini dibelah rapi sih, enggak berantakan gitu deh. Nah, belakang ini kita dapat roll bar juga nih. Roll cage atau roll bar nih. Roll bar dong sih kayaknya ini. Nah, ini kita dapat fan ventilasi buat di engine-nya. Dan kita dapat wing-nya super gede ciri khas RWB dengan logo Hard Rock Cafe di sini nih ya. Nih. Ini ada logo Hard Rock. Logo Hard Rock sama ini yang burung ini, gua nggak tahu apa ya. Mungkin brand dari luar juga, jadi gua kurang paham. Nah, di bawah wingnya biasa ada tulisan RWB, tapi ini di Advantage. Nah, RWB nya di bagasinya nih, di apa? Di kap mesinnya. Nah, lalu di sini bukan tulisan Porsche, tapi dia Abu Dhabi. Ya, Abu Dhabi. Nah, di sini kita juga ada hood pinnya ya. Ini juga platnya nih sama nih 5768. Nah, itu ya. Dan ini exhaustnya sih yang mantap nih. Dia triple exhaust. Tapi dia nggak kecil-kecil, dia gede-gede itu. Tiga exhaust yang super gede itu, guys. Mantap tuh. Yang tengah paling gede sih. Nah, dan ini surprise di engine ini, kita coba buka yuk. Wih, gila. Nah, tuh. Gila, cok. Gila sih, detail banget gak tuh. Tuh detail engine-nya. Dari fan-nya semua ini kelihatan deh. Gila, mantap sih. Ini salah satu casing RB yang paling the best dan juga salah satu yang paling mahal. Ya, untuk skala 1-4 ini lumayan mahal harganya, guys. Kisaran sesuai sih ya, kalian dapatnya kalau hoki-hokian bisa dapat murah. Kepala 6 dapat sih. Kepala 6, kepala 7 dapat. Kalau belinya agak mahal ya, 7 digit sampai sih. Ada sampai 7 digit tapi masih kepala 1. Keren banget gak sih? Nah, mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, dan juga subscribe jika ada yang menyukai video ini. Dan
see you in the next video. Bye.